Kami di Net 5. Nah, ini kan temenan kita udah cukup lama nih ya topiknya. Kalau main tebak-tebakan sedikit tentang bunga kesukaan saya kayaknya gampang lah ya. Apa coba? Aduh, ditanya yang gampang banget jawabnya. Pasti bunga mawar kan? Kamu tahu ternyata. Iya sih, memang suka banget nih sama bunga mawar. Jadinya kan kalau bunga mawar ini memang digilai banyak sekali kaum hawa ya. Nah, kalau kita bicara soal bunga mawar, ini ada ribuan petani Bulgaria yang sekarang ini tengah sibuk memetik beragam varian bunga mawar. Wah. Betul, dan sebagai salah satu pemasok minyak esens terbesar di seluruh dunia, Ji. Petani bunga di Bulgaria ini siap mengolahnya menjadi esens kosmetik. Ada pewangi juga, sampai makanan juga ada. Makan. Wujudnya cantik dengan harum dan semerbak. Bunga mawar memiliki tempat yang istimewa dalam sejarah dan seni di Eropa. Juga menjadi simbol keanggunan, kesucian, dan cinta. Itu sebabnya, kala tengah bermekaran, ribuan warga Bulgaria berlomba memetik kuntumnya di kebun bunga mawar. Nantinya, bunga-bunga ini akan diolah menjadi minyak esens sebagai bahan dasar pewangi dan kosmetik, hingga bahan makanan. Aparatnya Klevinger. И чрез него може да се определи с приблизителна точност съдържанието на етеричното масло в доставения цвят от различните масиви. По този начин. Ribuan variasi bunga mawar mekar dan menawan, namun hanya sebagian kecil yang memiliki wangi khas. Българското розово масло има устойчиво търсене на за парфюмерия и козметични продукти. Последните години намира и все по-широко приложение в фармацията за производство на хранителни добавки. Bulgaria terkenal sebagai salah satu pemasok minyak esens terbesar di seluruh dunia, melingkupi Jerman, Prancis, Amerika Serikat, dan Jepang.